Teman-teman, pernah nggak kalian mendapatkan SMS spam yang berisi sebuah penawaran-penawaran nggak penting atau mungkin penawaran-penawaran yang sifatnya ilegal? Contohnya adalah seperti ini. Jadi, baru saja saya mendapatkan sebuah penawaran via SMS jam 6.31 atau sekitar 9 menit yang lalu ya. Jadi, isi penawarannya yaitu slot anti rungkat 100% DP, 1 kali dijamin JP besar dan seterusnya yang saya nggak paham karena saya memang nggak ngerti ini permainan slot itu kayak gimana. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin memblokir nomor-nomor nggak penting seperti ini dengan harapan mereka nggak akan ngirim-ngirim kita lagi, jadi kita bisa memblokir nomornya tersebut. Caranya yaitu kita bisa langsung pilih atau klik di nomornya di atas ini ya. Oke, setelah muncul seperti ini, misalkan kalau kalian mendapatkan SMS yang serupa dari nomor ini, kalian bisa langsung blokir aja dengan cara ini. Oke, jadi kita bisa masuk ke nomornya seperti ini, lalu pilih info di pojok kanan ini. Ya, ini ya. Terus, kalian pilih yang di bagian paling bawah sendiri, blokir penelpon ini. Ya. Oke, sekarang statusnya sudah terblokir. Setelah itu kalian tinggal delete aja, atau mungkin kalian bisa laporkan aja ke layanan pengaduan tentang judi online ya. Tapi saya nggak ngerti apakah itu ada atau enggak. Kalau ada mungkin kalian bisa komen ya, kasih tahu saya gimana cara untuk melaporkan SMS-SMS spam seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.